Weh Jai, cuba kau tengok burung tu. Mana? Alah, yang tengah berkicau-kicau tu. Oh, tu ke? Ha. Asal dengan dia? Tak ada lah. Aku tengok burung macam happy semacam je. Eh, aku tengok burung tu macam kau tu. Kau ajar kau. Jai, kau rasa kan Malaysia ni aman tak? Kenapa kau cakap macam tu? Tak ada lah. Aku rasa setakat ni aku pergi mana-mana semua okey je. Tak ada gaduh, tak ada perang. Semua happy. Tu tengok budak tu. Happy je dia. Kau tak rasa aman ke? Aku rasa tak. Eh, asal pula? Kau tanya aku apa yang berlaku? Cuba kau tengok. Hoi! Apa hal kau? Apa benda kau buat ni? Tu anjing kau tahu tak? Kau ni ada agama ke tak? Apa hal kau ni? Benda kau cakap? Tak ada apa lah bro. Tak ada apa. Bro, nak tanya sikit. Yang kat tangan tu apa? Ni? Rokok lah. Oh, rokok. Asasanya ke? Rokok ni halal ke haram ah? Ya tak ya juga kan? Tak sangka pula aku. Benda kecil macam tu pun boleh gaduh. Eh Chai, dah nak masuk asar. Jom ikut aku. Eh Chai, kau nak kena pula eh? Ikut je lah. Jai, kenapa nak solat sini pula ni? Lah, di masjid kan? Lah, nanti kau tengok lah apa yang berlaku. Dah dah, jom. Kenapa kau pukul aku? Sebab kau sebenarnya tak usyuk tadi kau tak? Sebelah apa yang aku buat? Tadi semayang sebelah aku kan? Ya. Tadi semayang di. Tengok kau kat mana? Macam ni kan? Salah macam tu. Salah kau tak? Patutnya macam ni. Aku daripada kecil dah belajar daripada mak ayah aku buat macam ni. Kau buat macam tu siapa aja? Aduh dia ni. Kau tahu tak tadi sebaringan kita semua tangan macam ni kau tahu? Kau seorang je tangan macam ni. Sebaris itu. Habis tu baris depan kau tengok. Aduh degilnya dia ni lah. Aku nak nasihat kau tu pun tak nak dengar. Malas aku nak cakap orang macam ni. Aku pun malas nak cakap orang macam kau. Eh, kenapa kau stop? Tak ada doh Jai. Aku tak sangka doh. Benda yang kecil macam tu kita boleh gaduh. Sebab apa? Sedangkan benda kat luar tu, Israel berperang apa semua, Palestin, Rohingya, perlukan bantuan kita. Apa kita buat? Gaduh sama sendiri. Betul tu Chai. Kau ingat tak satu masa dulu dekat Malaysia ni macam-macam nak boikot. Boikot tu lah, boikot ni lah. Sampai satu masa tu nak pecahkan kedai semata-mata untuk boikot. Tapi sekarang apa cerita? Mana pergi boikot-boikot diorang tu? Hangat-hangat tak ayam je. Tu Ajay.
Aku rasa lah diorang semua ni tak ada prinsip langsung. Semua ikut trend dia. Aku kena buat something tu. Nanti dulu, Chai. Apa pula ni? Kau nak buat apa-apa pun, hati kau tu mesti bersih. Bersih? Macam mana nak bersih?